Iya, saya sering nonton dari malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang, bagaimana. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Berarti belum frontal ya Pak? Hah? Berarti belum frontal. Apa? Penyampaian filmnya. Belum, hanya data saja yang ada. Jadi oke lah, bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi itu seperti yang selalu saya katakan. Pemilu yang kotor akan hasilnya akan memilih pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, kadang-kadang tidak sempurna. Ya, kalau pemilih caranya begitu. Itu intinya. Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua ada semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Ada dia kan. Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja mau fitnahnya yang mana, karena semua data. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala memberikan respons yang terkait adanya film Dirty Vote yang berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Menurut JK, film tersebut luar biasa dan mengandung kebenaran karena disertai foto dan lengkap dengan kesaksian. Meski begitu, ia mengatakan film tersebut masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. JK menyebut film itu baru membuka kenyataan sekira 25% saja. Selain itu, ia juga menanggapi bantahan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang menyebut film tersebut hanya fitnah. Ia meminta kepada TKN Prabowo Gibran untuk membuktikan ucapannya. Hal ini disampaikan oleh JK di kediamannya Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.